Divonis bebas. Sederet potret haru Nikita Mirzani bersama pengacaranya. Akhirnya Nikita Mirzani bisa lega menghirup udara bebas setelah hakim di Pengadilan Negeri Serang membacakan vonis bebas pada Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Hakim Pengadilan Negeri Serang memutuskan bahwa Nikita Mirzani bebas dari dakwaan dan tuntunan perkara pencemaran nama baik terhadap seorang pria bernama Dito Mahendra, dengan memerintahkan pengadilan untuk mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, JPU, agar dibatalkan demi hukum. Pembacaan vonis bebas dari hakim tersebut sontak membuat ruang persidangan menjadi sangat riuh. Sahabat dekatnya Fitri Salhuteru bersama para pengacara Nikita dan petugas keamanan persidangan sampai harus memboyong artis itu kembali duduk di kursi terdakwa. Pasalnya, Nikita Mirzani tiba-tiba histeris dan jatuh ke lantai setelah mendengar dirinya divonis bebas. Ruang sidang semakin riuh karena dihadiri banyak pendukung Nikita dan belasan wartawan yang turut hadir sejak pagi untuk mengikuti sidang vonis putusan. Bebasnya Nikita Mirzani dari segala tuntutan tentu tak lepas dari kinerja baik para pengacaranya yang dipimpin oleh advokat senior Fahmi Bahmid. Diketahui sejak awal kasus ini bergulir, Nikita Mirzani memang mempercayakan kasusnya ditangani oleh kantor advokat Fahmi Bahmid dan Partners. Berikut beberapa potret mengharukan Nikita Mirzani bersama sahabat dan para pengacaranya setelah vonis bebas dibacakan. 1. Ungkapan terima kasih Nikita Mirzani kepada Fahmi Bahmid. Salah satu barometer kesuksesan seorang advokat atau pengacara adalah sukses memenangkan sebuah kasus yang ia tangani di persidangan. Dalam unggahan terbaru Nikita setelah divonis bebas, ia mengucapkan rasa terima kasih tak terhingganya kepada Fahmi Bahmid yang dinilai pengacara hebat. Dan tidak lupa untuk lawyer yang paling hebat sebumi pertiwi @FahmiBahmid garis bawah advokat yang selalu memperjuangkan saya. Begitu ungkapan pujian Nikita di unggahan foto terbarunya. 2. Foto bersama para tim kuasa hukum setelah persidangan. Nikita Mirzani bersama para tim kuasa hukumnya yang diketuai oleh Fahmi Bahmid. Instagram, @FahmiBahmid garis bawah advokat. Setelah persidangan Nikita Mirzani berfoto bersama para tim kuasa hukumnya yang diketuai oleh advokat senior Fahmi Bahmid. Bahkan dalam foto unggahan tersebut, Fahmi menyebut hubungannya dengan Nikita Mirzani lebih dari sekedar hubungan antara lawyer dan klien, tapi kekeluargaan yang terbangun sejak lama. 3. Tangisan Nikita Mirzani di depan Fahmi Bahmid. Salah satu potret haru dalam persidangan tersebut adalah saat Nikita Mirzani menangis tersedu dan mendatangi meja penasehat hukumnya, dan disambut rasa puas Fahmi Bahmid atas putusan hakim. Demikian potret haru Nikita Mirzani setelah divonis bebas. Semoga Nikita tidak mengulangi tindakan kontroversialnya agar tak lagi berurusan dengan aparat hukum. Nah, itulah tadi sekilas informasi sederet potret haru Nikita Mirzani bersama pengacaranya. Untuk informasi selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.